Mainan bagi sebagian orang biasa dijadikan sebagai media untuk proses belajar, bermain, serta mengekspresikan diri. Di era modernisasi seperti saat ini, tidak sulit rasanya menemukan beragam jenis mainan, baik yang bergenre tradisional maupun yang sudah bersinggungan dengan perkembangan teknologi. Dan di tengah gemburan produk mainan impor yang menjamur akhir-akhir ini, ternyata mainan edukasi tradisional yang berbahan baku kayu justru memiliki pangsa pasar yang lebih spesifik dan luas. Lembaga pendidikan dasar dan kelompok bermain merupakan konsumen utama produk mainan edukasi yang satu ini. Bisa dibayangkan jika seluruh lembaga pendidikan dasar di negeri ini menggunakan alat peraga edukasi semacam ini, berapa prospek keuntungan yang bisa kita peroleh? Puluhan bahkan ratusan produk alat peraga edukasi bisa dikreasi dengan berbagai macam model dan ukuran. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri yang pada intinya menjadikan anak lebih cerdas dan kreatif dalam bermain dan berpikir. Nah, bagi Anda yang penasaran dan tertarik dengan kreasi alat peraga edukasi semacam ini, bisa segera hubungi bisnisukm.com di 0274-3004-22. Atau bagi Anda yang tertarik untuk menjadi agen, reseller, serta afiliasi produk alat peraga edukasi di seluruh Indonesia, dapatkan harga spesial serta katalog lengkapnya dengan mengirimkan email ke support@bisnisukm.com.